Disaksikan tidak sampai 100 penyokong dan peminat, tuan rumah Kuala Muda Nazar dikejutkan dengan jaringan awal Arsrendran pada minit ke-28. Kuala Muda Nazar bangkit dan Zul Hisham Jamaluddin berjaya menjaringkan gol penyamaan tuan rumah pada minit ke-34. Kedudukan satu sama kekal sehingga tamat babak pertama. Babak kedua, Kuala Muda Nazar mula mengatur gerak dan hasilnya mereka berjaya menjaringkan gol kedua pada minit ke-60 menerusi K. Rajan. 13 minit selepas itu, rembatan kencang Fadren menewaskan penjaga gol Pahang Muhammad Ros Faizal Ali untuk gol ketiga tuan rumah. Kuala Muda terus mengasak kubu pelawat dan Fadren sekali lagi menjadi wira pasukan apabila sepakan percumanya dari penjuru kotak penalti terus menerjah jaring untuk gol keempat Kuala Muda Nazar. Sementara itu di